anggota di Jandas Minus One. Ini ternyata ada Mami Starla. Mami Starla. Kalau bisa bikin kan lu di Jandas Dudas Minus One. Kalau di Jandas Minus One siapa aja? Di Jandas Minus One itu kemarin. Minus One-nya udah itu tuh. Aku udah op. Waktu itu aku ketemu. Udah keluar. Ria Ricis, Inara, Angel, Celine. Itu Jandas-Jandas. Iya. Minus One-nya Idar. Idar karena Gita bisa. Iya. Ada mau cepet nikah lagi enggak? Amin, doanya aja. Bener Inara. Iya. Udah aku siap nih kalau gitu. Siap cariin. Siap modalin ya? Iya. Tapi kalau dilihat kegiatannya Inara lagi dibawa sama Raffi kemana-mana nih. Bukan, ini gua ngepost gitu, dulu lah. Panas-panas. Bukan, gitu. Aku ajak dia itu kemarin kan sama-sama mencari rezeki ya. Iya, mencari rezeki dengan hati. Ya enggak apa-apa mencari rezeki. Aku baik banget loh. Dia tuh tuh ngajak semua orang, ngajak teman-temannya itu biar dapat berkahnya juga kebagian. Ya, kalau mau itu kan aku ajak, kamu ini enggak kalau ini, tapi dari hati kamu kalau kamu mau ayo. Iya. Gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau tadi kan Angel Karma dikenalin sama seseorang. Kalau Inara mau dikenalin sama seseorang juga enggak sih? Kalau Inara nih aku enggak tahu nih siapa yang lagi deket ya. Aduh jangan dipancing. Aquarius tahu dia? Iya. Sama kita. Sama. Aquarius. Sama aku juga Aquarius. Aku juga. Ya aku Libra sendiri. Aku Capricorn. Ya udah enggak apa-apa kita sama-samain aja. Tapi kalau Inara emang carinya kayak gimana sih tadi kalau Angel udah nyebutin loh kriteria. Kamu dari entertain, dari politisi atau dari businessman? Dari mana aja yang penting. Ustadz. Yang penting dianya bisa jadi teman kita, bisa jadi pasangan kita juga. Jadi maksudnya enggak yang kaku gitu loh, orangnya asik. Iya, bisa diajak diskusi gitu, bisa untuk kita bertumbuh bareng gitu. Jadi aku suka sih kalau misalkan kita bisa ngobrol, yang bisa saling support dan bisa sama-sama. Tapi anak-anak gimana? Bareng. Anak-anak pasti harus dapat lampu hijau dari Starla. Alhamdulillah udah dapat izin dari Starla ya, Nak. Benar.